rojulun layadri dan terakhir adalah seorang laki-laki yang tidak tahu annahu layadri dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu sudahnya dia tidak tahu dia tidak sadar lagi tidak sadar diri lagi kalau dia orang yang tidak tahu padalika jahilun nah orang yang seperti ini adalah orang yang jahil farfaduhu maka abaikanlah orang yang seperti ini Ya Rabbi, sali ala Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mahuwa la wa ba'du Subhanaka la ilma lana illa ma'al lamtana Inna kanta al-alimul hakim Wa tuba alaina inna kanta tawabul rahim -rabbi li Wa Rabbi syurahli sadari wa yasirli amri Wa hlul akudatan min lisani yafkahu qawli bi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bi khair Baik ahbabana billah Bapak ibu sekalian Begitu juga rekan santri dimana saja berada Ya kembali kita melanjutkan Kajian Ya Ulumuddin kita Kita Sekarangnya baru-baru Masuk pada bab yang ke Enam terkait dengan Afatul ilmi wa bayani alamati Ulama'il akhir wa ulama'il su' bahaya atau resiko ilmu pengetahuan agama dan penjelasan tentang tanda-tanda ulama akhirat begitu juga ulama-ulama dunia. Kemarin kita sudah membahas beberapa hadis ya yang berhubungan dengan uh, resiko atau bahaya yang namanya ilmu pengetahuan. E uh, kali ini kita akan membahas tentang dalil yang berhubungan dengan itu ya. Nah, langsung saja ila musannifu taala wa wa amin wa kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala adapun asar artinya ya jejak-jejak para sahabat ya yang terkait dengan riwayat-riwayat uh, yang berhubungan dengan agama ya masalah agama uh, dalam hal ini tentunya yang berhubungan dengan uh, afatul ilmi ini Nah, dalil-dalil asar ini diantaranya kata Imam Al Ghazali rahimahullah taala pada kala Umar radhiyallahu anhu ya. sungguh telah berkata baginda Umar radhiyallahu anhu. Inna akhwa fama ala hadhil ummah. Ya. Sesungguhnya yang paling menakutkan apa yang aku takutkan ala hadhil ummah ke atas umat ini adalah al munafikul alim adalah orang-orang munafik al alim yang sangat alim ya orang munafik yang hebat orang munafik yang berilmu ya kalau kemudian para sahabat yang lain berkata munafikon alimatna bagaimana adanya ya. kok bisa ya munafikon dia munafik aliman tetapi dia alim kala kata baginda Umar pada saat itu menjawab alimat lisani jahil al qalbi wal amali Uh, dia alim lisannya ya, hebat lisannya jahil al qalbi tetapi jahil hatinya wal amali dan juga pengamalannya itulah yang dimaksud oleh beliau al munafikul alim uh, dalam hal ini bahwa dari sisi uh, percakapan dia dari sisi pembicaraan dia kata kata dia itu terkesan sangat berilmu sekali tetapi ternyata uh, hati dia dan pengamalan dia ya kosong daripada apa yang dia dia sampaikan melalui lidahnya itu. Nah itu maksud beliau. Wa al Hasan dan berkata al Imam al Hasan al Basri rahimahullah taala, لا ya Janganlah engkau menjadi termasuk orang yang mengumpulkan ilmunya para ulama wa taraiful hukama dan kata-kata bijaknya orang-orang hukama wayajri tetapi berperilaku bil amali pada pengamalan majros sufaha seperti perilakunya orang-orang sufaha orang-orang yang bodoh orang-orang yang jahil jadi pesan beliau di sini kurang lebih ingin mengatakan kepada kita bahwa janganlah jadi orang-orang yang hebat yang berilmu orang-orang yang kata-katanya bijak tetapi pengamalannya bejat Wakala rojulun li Abi Hurairah. Nah, berkata seorang laki-laki kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata laki-laki tersebut, Uridu an atalla mal nah, Aku ingin untuk belajar ilmu. Wa akhafu an an udoyi Nah, tetapi aku khawatir akan menyanyiakan ilmu itu nanti. Nah, pakola kemudian Abu Hurairah mengatakan begini, Kafabi tarki kalailmi idoatallahu. Cukuplah ya, dengan meninggalkanmu ilmu pengetahuan itu artinya kamu tidak belajar idu'atallahu itu merupakan penyanyian bagi ilmu itu sendiri nah, jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu dalam menjawab apa yang dikatakan laki-laki tersebut terkait dengan kekhawatiran dia menyanyiakan ilmu kalau dia pelajari justru tanpa kamu pelajari ilmu pengetahuan itu itu adalah bentuk penyanyian sebenarnya jadi penekanannya di sini adalah laki-laki itu sadar ya laki-laki itu sadar bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu sangat berbahaya sampai-sampai dia itu ragu untuk belajar ilmu agama karena dia tahu bahwa bahayanya luar biasa dalam hal-hal ini takutnya nanti dia sia siakan Fokusnya atau titik tumpunya berada pada eh, pada ini dalam arti yang ya, sehubungan dengan tajuk pembicaraan yaitu bahaya ilmu pengetahuan. Adapun kemudian tambahannya daripada Abu Hurairah itu eh, sebagai bentuk eh, tambahan kepada kita bahwa jangan juga karena kita khawatir untuk menyanyiakan ilmu pengetahuan itu sehingga kita tidak mau belajar. Justru tanpa kita pelajari ilmu pengetahuan itu, sebenarnya pada dasarnya kita telah menyanyiakan ilmu pengetahuan itu. Oke. Okay. Wakil Ali Ibrahim bin Uyainah. Dan pernah dikatakan kepada Ibrahim bin Uyainah. Rahimahullah. Ayun nasiatu walunadama. Siapa manusia yang paling panjang penyesalannya? Paling panjang kekecewaannya? Kola, kemudian... beliau mengatakan begini amma fi ajli dunia adapun pada kehidupan dunia ini yang sementara ini fasani'ul ma'rufi ma ilaman la yaskuru adalah orang yang melakukan kebaikan kepada orang yang tidak mensyukurinya orang yang paling sial, orang yang paling lama penyesalannya paling panjang penyesalannya kata beliau adalah orang yang melakukan kebaikan kepada seseorang yang orang itu tidak respect kepada dia bahkan dengan mengucapkan kata terima kasih saja tidak sama sekali. Nah, orang yang begini yang akan menyesal dalam kehidupan dunia ini. Aa. Wa amma indal mauti adapun ketika mati artinya di akhirat fa'alimun mufarridun. itu orang alim yang melalaikan ilmunya. Itulah yang akan menyesal lama di kemudian hari. Wa qala Khalil Ibnu Ahmad dan berkata Al Imam Khalil Ibnu Ahmad, ar-rijalu arba'atun. Laki-laki itu ada empat sebenarnya. Yang pertama adalah rojulunya dari waya dari annahu dari laki-laki yang tahu, ya, artinya dia berilmu waya dari annahu dari dan dia tahu bahwasanya dia tahu artinya dia sadar bahwa dia ilmu, orang yang berilmu dia sadar bahwa dia punya kelebihan yang memang tidak boleh disia-siakan tidak boleh diabaikan tidak boleh dilalaikan dan seterusnya. Padahal nah yang demikian itu kata beliau alimun adalah orang alim fatabi'uhu maka ikutilah orang-orang yang seperti ini ya. Kemudian yang kedua wa rajulun seorang laki-laki yang tahu wala yadri, yadri tetapi dia tidak tahu kalau dia tahu. Dalam hal ini dia orang alim berilmu, dia tahu tetapi kemudian dia tidak menyadari kalau dia sebenarnya adalah orang alim, adalah orang yang berilmu yang dia harus jaga kemurnian ilmu tersebut dengan tidak menodainya. Dia harus jaga ilmu tersebut dengan mengamalkannya masalahnya dia tidak tahu ini dia tidak tahu bahwa Dia adalah orang yang berilmu yang harus mengamalkan ilmunya nah, padahalihkah maka orang yang seperti ini kata beliau naimun adalah orang yang tertidur Pakikizuhu maka bangunkanlah dia ini bahasa majasnya artinya orang yang keliru ya orang yang lalai yang lupa ya nah, maka dia harus disadarkan nah, bangunkanlah dia peringatkanlah kepada kepadanya. Warajulun layadri, wayadri annahu dan seorang laki-laki yang tidak tahu, wayadri annahu tetapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Nah, artinya orang yang tidak berilmu, tetapi dia sadar bahwa dia adalah orang yang tidak berilmu, tidak punya kelebihan. Nah, fadhalika mustarsidun. Nah, yang demikian itu adalah orang yang meminta arahan, meminta petunjuk, fa'allimuhu, maka ajarkanlah orang yang seperti ini tuntun orang yang seperti ini warojulun layadri dan terakhir adalah seorang laki-laki yang tidak tahu walayadri annahu layadri dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu sudahnya dia tidak tahu, dia tidak tahu dia tidak sadar lagi tidak sadar diri lagi kalau dia orang yang tidak tahu padahalika jahilun nah orang yang seperti ini adalah orang yang jahil farfaduhu maka abaikanlah orang yang seperti ini nah itu kata al-imam al-khalil bin ahmad rahimahu rahimahullahu ta'ala oke okay. Wakola Sufyan As Sauri rahimahullah dan berkata Imam Sufyan As Sauri rahimahullah, yuhtaful ilmu bil amal. Ilmu itu akan diteriaki dengan amalan. Dalam artian ilmu itu dituntut oleh suatu tuntutan yang namanya amalan. Jadi amal ini selalu memanggil ilmu pengetahuan tersebut agar dia diamalkan. Pakin aja bahu wa illa irtahala. Nah, wa in ajabahu jika ya ilmu pengetahuan itu menjawabnya dalam arti yang ilmu itu kemudian menjawab seruang amalan itu. Dalam hal ini ya diamalkan ilmu pengetahuan itu, maka itulah yang terbaik. Wa illa jika tidak, ya, ternyata tidak diijabah, tidak dijawab seruang pengamalan tersebut, irtahala maka ilmu itu akan akan pergi. Ilmu itu akan hilang. Ilmu itu akan sia-sia ketika dia tidak diamalkan. Oke. Okay. Wa qala Ibnu Mubarak dan berkata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, la yazalul mar'u 'aliman. Ya, senantiasa manusia itu atau orang-orang itu alim ma talabal ilma selama dia masih menuntut ilmu pengetahuan. Fa idza zanna annahu qad 'alima dan apabila dia sudah menduga bahwasanya dia sudah tahu dalam artian dia tidak mau belajar lagi, dia sudah merasa hebat, fakode jahila maka pada saat itu sebenarnya dia sedang jahil dia sedang tidak tidak tahu jadi kealiman seseorang itu digantungkan sepanjang dia masih terus belajar sampai ke akhir hayatnya oke okay. waqala al-fudail ibnu iyad rahimahullahu taala dan berkata Imam Fudail ibnu Iyad rahimahullahu taala ini sesungguhnya aku la arhamu salasatan ya aku sangat menyayangkan tiga orang manusia ya tiga jenis manusia ya. beliau sangat iba kurang lebih seperti itu kasihan terhadap tiga uh, manusia ini yang pertama adalah aziza qaumin dhalla adalah orang mulianya satu kaum yang mana dia hina misalnya dia orang bangsawan misalnya dia kang lemerah dia daripada nasal yang mulia tetapi di tengah orang-orang yang dia itu tidak dipandang bahkan terhina di tengah orang-orang itu. -orang. Nah, ini orang yang seperti ini aku kasihan kata beliau. Wagonian iftakara dan orang kaya yang mana dia menjadi pakir. Dia pada dasarnya orang kaya tapi tetapi kemudian dia bangkrut jatuh dari puncak kejayaan kepada eh, kehinaan. Akhirnya dia menjadi pakir kurang lebih seperti itu. Nah ini juga aku sangat sayang orang-orang yang seperti ini kasihan kurang lebih seperti itu kemudian terakhir wa aliman talabu bihid dunia dan orang alim talabu bihid dunia yang dipermainkan oleh dunia ini juga sangat aku sayangkan kata beliau kurang lebih mampunya seperti itu wa al hasan dan berkata al imam al hasan al basri rahimahullahu taala uqubatul ulama mautul qalbi siksaannya para ulama itu adalah matinya hati. Jadi ulama itu ya ikhobah yang paling buruk bagi dia adalah ketika hatinya itu menjadi mati. Wa mautul qalbi dan matinya hati itu yang bagaimana sih maksudnya? Tolabud dunia bi amalil akhirah yaitu dengan menuntut keduniaan dengan amalan akhirat. Wal Itulah yang dimaksud dengan matinya hati. Ketika dia memanfaatkan amaliah-amaliah akhiratnya tetapi dengan tujuan-tujuan keduniaan maka pada saat itu hatinya sedang mati dan itu merupakan ukubah bagi bagi dia okey wa ansyadu dan uh, para ulama kemudian memunculkan ya memunculkan suatu syair ya satu nazam dari baharut tawil uh, kata mereka ajibatul limu betaid dolalati bil huda aku heran ya, limu betait dolalati, ya. kepada orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Ya, aku heran, tidak bisa berhabis pikir kok bisanya ada orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Hidayah dia tukar dengan kesesatan. Wa dari dunia hubidin ajabu dan orang yang membeli dunianya dengan agamanya ajabu itu lebih mengherankan lagi. Artinya lebih parah lagi. Ya. Bukan cuma masalah hidayah, tetapi agamanya itu dia gadaikan untuk kepentingan dunianya. Wa ajabu min hada dan yang paling mengherankan lagi min hada daripada kedua ini adalah mamba adinahu bidunya siwahu. Orang yang menjual agamanya bidunya siwahu dengan dunia yang selain daripada dirinya, pahua min hada ini ajabu. Ini dari kedua tadi yang sebelumnya ajabu itu lebih mengherankan lagi. Jadi yang paling parah adalah orang yang kemudian menukar agama dia, agama dia lepaskan kurang lebih seperti itu dengan cara yang tidak dibenarkan dalam hal ini dia lepaskan agamanya kemudian dia ambil ke dunia orang lain. Nah itu kan bukan haknya dia. Itu lebih parah kata beliau. Oke. Okay. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: Innal alima sesungguhnya orang alim itu. لا به النار لله Dia akan diazab kelak di hari kemudian dengan azab yang yatibu bihi ahlun nar yang mengelilingi dia penduduk neraka dia diazab dengan satu azab yang membuat penghuni neraka itu berkumpul mengelilingi dia istizhaman li shiddati adabi karena merasa besar dalam arti yang merasa miris li siddati adabi karena kerasnya siksaannya orang-orang tersebut kaget mereka melihat siksa, siksaan dia yang luar biasa sekali nah itu yang membuat penghuni neraka itu berkumpul menyaksikan dia disiksa aroda bihi ya, yang dimaksud oleh nabi SAW alaihi di sini adalah al alim al fajir orang alim yang fajir yang jahat wal ya ya Ya. ya. Usamah Ibnu Zaid dan berkata Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yuktabil alimi yaumal qiyamati akan didatangkan nanti orang alim itu di hari kiamat diperlihatkan wayulqa fil nari kemudian dia dibuang ke dalam neraka fa daliku akatabuhu, nah kemudian terurailah isi-isi ya, perutnya Ya biha kama yadurul himaru Dia pun berputar dengan ususnya itu dengan yang keluar itu ya siksaan yang parah itu dia berputar sebagaimana berputarnya himar mengitari penggilingan penggilingan padi nah ini bahasa perumpamaan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam artinya ya betapa pedihnya siksaan yang menimpa dia sehingga terputar seperti itu Nah, fayati pubi ahlun nari kemudian ya berkelilinglah kepada dia penghuni neraka itu jadi orang-orang yang ada di neraka kemudian berkumpul mengelilingi dia luna kemudian mereka berkata kepada orang tersebut malaka ada apa dengan kamu kenapa bisa seperti ini lu kemudian dia mengatakan begini kuntu amuru khairi wala atihi aku ini memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan wala atihi tetapi aku sendiri tidak me melakukannya wa anha anis dan aku melarang dari keburukan wa atihi tetapi aku sendiri melakukan keburukan itu wal itulah penyebab siksaan orang alim yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini wal iyadubillah semua wal ada wabillahi taufik sampai situ saja dulu nanti kita sambung pada pertemuan yang berikutnya lebih bidang kurangnya mohon dimaafkan kita tutup dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ya Rabbi wa